Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau cari motor R15 versi 3 dengan budget yang memang kayak apa ya, nggak ada budgetnya gitu, karena R15 versi 3 itu masih mahal ya, kita backlight lah kayak gini. Nah kali ini saya akan merekomendasikan motor bekas R15 versi 2 karena harganya jauh lebih murah. Harganya jauh lebih murah dan murahnya jauh gitu. Apa sih yang ngomong apa ya? Untuk lokasinya ini berada di Timbul Motor Gombong. Untuk alamatnya di Jalan Yosudarso, Wero Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Kalau nantinya teman-teman minat, bisa langsung hubungi nomor di video ini. Ada juga cabangnya di Timbul Motor Banyumas maupun di Timbul Motor Bumiayu. Silakan teman-teman bisa pesan lewat situ juga. Pesan unit yang ada di sini lewat situ ataupun mau beli di situ juga nggak masalah sih. Untuk pengiriman radius 30 km dari dealer itu gratis. Kalau yang lebih jauh ya ada tambahan, kalau yang jauh lagi pakai ekspedisi. Untuk di Timbul Motor Gombong ini teman-teman akan mendapatkan garansi mesin selama 1 bulan, pajaknya terima hidup, dan apalagi untuk motornya tentu masuk kemudian dirapihin dulu, jadi teman-teman hanya tinggal pakai saja. Bagaimana sih untuk R15 versi 2 nya itu yang warna putih dan warna biru, silakan simak videonya sampai habis. Nah ini untuk full stopnya seperti ini. Untuk yang belum nonton, cek saja di video sebelumnya. Nah ini untuk R15 versi 2 nya kayak gini. Di sini kalau dari keseluruhan bodi untuk tahun 2014 sih masih oke ya, masih kinclong-kinclong. Tuh bisa dilihat sendiri, tangkinya juga ya sesuai dengan tahun lah. Untuk warnanya biru putih. Untuk bagian depan lampunya masih bakal lampu halogen dua-duanya, sama lampu kotanya, lampu kucingnya diganti lampu LED dan dipasangi lampu alis untuk di bagian bawahnya. Nih untuk bagian sini sama dipasangi list pelek ya. Untuk bannya ya masih lumayan tebel juga. Untuk lampu senya standar. Untuk knalpotnya standar. Untuk ban depan ya masih setengah ya kayak gini lah. Untuk fender belakang masih original, lampu sen original. Untuk bagian-bagiannya juga masih ori. Mana lagi? Oh ya, bagian kiri, gearnya nih. Kita biasa cek gear kok ketutup ya. Gearnya masih tebal juga guys, masih aman. Tuh. Ini bagian kiri, nggak ada indikasi bekas jatuh sih di sini. Ini guys, kita coba untuk lihat kilometernya. Itu kilometernya hanya di 29.800. Lampu alisnya warna biru seperti ini guys. Untuk tahun 2014 ini masih low banget sih. Ubahan hanya di windshieldnya saja, ini diganti pakai yang variasi. Selebihnya sih masih aman-aman saja, masih oke-oke saja, full original, kecuali lampu depannya tadi yang sudah kita bahas. Kalau untuk harganya sendiri, untuk tahun 2014, teman-teman cukup di harga 12.500. Ini murah sekali, recommended sekali untuk dibeli. Mungkin perbandingan kalau teman-teman mau beli fiction, mendingan langsung ini sekalian lah. Dan bisa DP 0 ya, kalau DP 0 kurang lebih angsurannya jadi 1.395.000 kali 12 tuh ya. Untuk platnya plat G. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Yamaha R15 versi 2 ini.
Oke guys, jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai unit A15 versi 2? Untuk harganya sendiri di 12.500. Untuk tahun 2014 harga segitu oke banget, apalagi kalau dilihat dari harga pasaran motor fiction ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau cari motor fiction second ya, fiction new, fiction 2013, 2014, itu kan harganya juga nggak jauh-jauh beda dari angka 12 dan 13 juta. Bahkan ada yang lebih mahal lagi. Ya, nggak ada salahnya teman-teman beli atau lirik R15 versi 2, karena ini motor fairing yang harga barunya juga lebih jauh, lebih mahal. Dan untuk unitnya juga kondisinya masih bagus. Kilometernya saja masih di berapa tadi? Masih rendah untuk hitungan tahun 2014. Ya, menurut teman-teman bagaimana, tulis saja di kolom komentar. Kalau teman-teman yang minat bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga support dengan cara like video ini, share ke teman kalian, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Ya, follow juga Instagram semuanya yang tertera di video, linknya ada di deskripsi. Kurang lebih seperti itu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.